Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Direkam Jepara. Kali ini kami sedang menyaksikan sunset di Desa Watu Aji, RT 2 RW 1, tepatnya di pertigaan tengah sawah. Biasanya di sini kalau musim panas dan musim gugur, anak-anak di Desa Watu Aji, di sini tepatnya Dukuh Ngerca, mengumpulkan layangan atau memainkan layang-layang. Biasanya di sini mengumpulkan layang-layangnya itu di pagi hari sekitar jam 9. Nanti waktu sore kayak gini, saat nonton sunset, layang-layangnya diturunkan karena sudah malam. Tapi terkena air hujan dan embun karena kami kalau malam hari kan di sini sepi sekali ya. Anak-anak sangat senang di sini, sangat bahagia, dan mereka melepaskan segala bebannya di sini. Anak-anak sih nggak punya beban, yang punya beban paling ya orang tua-tua gitu ya, yang banyak pikiran, kan melepas bebannya di sini sambil melihat pemandangan yang indah, pohon-pohon jagung yang segar, yang hijau-hijau, dan dihibur oleh tertawa tersenda gurau anak-anak kecil di Dukuh Ngerca ini. Ini ada yang menarik layang-layang untuk diturunkan. Mereka terlihat tanpa beban. Mungkin di sini menghilangkan kebosanan itu sangat mudah. Cukup kita bersantai di tengah sawah ini, kita sudah bisa menghilangkan beban pikiran. Semisal capek kerja, jenuh di rumah, silakan saja ke sini. Pemandangan di sini masih asli sekali. Untuk bangunan-bangunan pun di tengah sawah ini belum ada, jadinya masih alami sekali. Dan udara segar masih sangat sangat segar. Ini Dirgan diajak ke sini juga sangat senang sekali, dan dia menikmati keindahan alam ini dan juga bercanda dengan teman-temannya, bersunda gurau. Matahari terbenam yang sangat indah, warna jingga yang selalu indah di mata. Di sini kami bisa menyaksikan keindahan gunung, keindahan awan, keindahan sawah, keindahan dunia yang bisa menyaksikan di sini. Ini ada yang bawa layang-layang. Thank you.
Ada pohon-pohon singon yang menyejukkan. Dan semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Atau tempat ini bisa menginspirasi teman-teman untuk refreshing, untuk menghilangkan beban sejenak, untuk menikmati indahnya alam, dan juga untuk membuat inspirasi ke depannya. Sangat cocok tempat ini. Dan semoga untuk ke depannya tempat ini tetap seperti ini dan tidak ada bangunan-bangunan atau perubahan atau gimana ya. Ya tidak ada, intinya tidak ada bangunan-bangunan yang membuat tempat ini tidak asri. Karena di sini kita bisa melihat terbitnya matahari dari timur, kita bisa lihat dari sini. Terbenamnya matahari ke barat, sunset juga kelihatan. Kami bisa melihat di sini. Soalnya di sini kami termasuk dataran tinggi. Awan pun ikut tertawa saat kita merasa senang. Kalau sudah ada suara murotal Al-Quran dari masjid atau musola, kita pulang. Berharap semua beban yang ada dalam pikiran kita atau semua penyakit hati yang ada dalam diri kita hilang semua. Kita pulang, kita sholat maghrib.